guys, back to my channel ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya guys. Kembali di sini guys di channel Mandalika Garden. Hari ini itu timun kita ini guys ya, usianya ini sekitar 31-32 guys. Jadi ada yang usianya 31, ada yang usianya 32 karena tanamnya itu memang 2 hari. Jadi guys, jadi ini tetap kita bulatkan 32 hari gitu. Jadi agenda hari ini kita itu akan petiknya guys. Jadi agenda hari ini itu kita akan petik pertama ya teman-teman. Jadi alhamdulillah lah sampai saat ini kita bisa petik. Jadi seperti apa agendanya hari ini, tetap di sini ya guys di channel Mandalika Garden. Like, share dan subscribe jangan lupa. Let's go, kita ikuti videonya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Halo guys ya, ini petik pertama kita ya guys. Semoga apa ya ini berkah rezeki kita ya teman-teman ya. Jadi pada dasarnya untuk petik pertama ini yang tanamannya normal ya teman-teman. Jadi tanamannya yang sejak kecilnya itu normal. Jadi di usia yang ini ya 31-32 bisa dipak. Jadi seperti ini teman-teman ya. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Semoga berkah ya teman-teman. Ini sangat mudah teman-teman ya untuk pemetikannya. Ini mantap teman-teman ya timunnya. Halo guys, ini di petik pertama ini kita sambil review ya teman-teman ya. Ini kalau menurut saya timun Erina ini buahnya banyak teman-teman ya, kalau menurut saya ini. Karena ya ini sudah terlihat, jadi rata-rata ini buahnya sangat banyak teman-teman. Ini satu pohon rata-rata buahnya banyak teman-teman ya ini. Jadi enaknya timun ini seperti ini pak. Ini pak teman-teman ya, ini tidak perlu memperuning teman-teman. Jadi timun ini itu tidak perlu diperuning. Jadi karena yang bawah ini memang panggang dia sudah, jadi tidak perlu diperuning. Namun dia sudah kayak dipruning teman-teman. Jadi seperti ini loh teman-teman. Ya. Teman-teman ya. Ini buahnya tuh banyak-banyak teman-teman. Ah, seperti ini loh teman-teman ya. Ini bekas di kandang ulat. Jadi kita kemarin hanya beberapa dibuang ini, buang daunnya teman-teman. Oh, ini malah ada double ini. Satu pohon ini ada double-double seperti ini ya timun Erina teman-teman. Ini buahnya juga bagus. Jadi kalau misalnya memang lebat bibit Erina ini ya teman-teman. Jadi kalau menurut saya kepada kesimpulannya memang tanaman ini buahnya lebat ya teman-teman ya. Cuman hasilnya ya nanti sore kita lanjut reviewnya atau liputannya teman-teman. Jadi gini proses pengambilan dulu ini. Halo teman-teman, jadi hari ini kita panennya dapat ini teman-teman ya, dapat 5 karung ya sih, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ini sesuai dengan prediksi saya teman-teman ya ini. Jadi panen di kali ini kita dapat apa ya, dapat 5 karung. Dan ini agak apa ya, agak besar sedikit teman-teman, karena ini kan panen pertama. Jadi kemarin ada yang agak besar ya. Jadi kalau panen pertama biasanya seperti ini teman-teman. Nanti kalau sudah panen yang kedua, ketiga dan keempat biasanya apa ya, sudah
bisa mengkondisikan timunya teman-teman. Jadi kalau panen pertama biasanya memang, karena kan kemarin kalau masih sedih kan kita tidak petik teman-teman. Jadi ya ini seperti ini kalau panen pertama teman-teman. Dan biasanya teman-teman yang untuk timun dari apa ya, kebiasaan kita ya, timun-timun panah merah itu biasanya stabilnya itu kalau panen ke-5 teman-teman. Jadi ke-5, kalau sudah ke-5 misalnya dapat 15 ya, nanti seterusnya akan dapat 15. Jadi yang pertama ini intinya yang timun-timun yang normal dulu teman-teman. Jadi seperti itu apa ya, review kita hari ini ya, tentang petik pertama. Jadi nanti kalau ada apa-apa monggo ditanyakan di kolom komentar. Jadi seperti itu ya, akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.